Baik, assalamualaikum. Salam sejahtera. Salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Jadi, jika audio jelas, boleh tolong maklumkan kepada saya dan share ramai-ramai, dan juga scroll ke bawah Facebook Reggie J Siri Taudin. Banyak live yang saya jelaskan banyak perkara, antaranya pelepasan luar tabi'i Zaid Hamidi dan sebagainya lah, anda rujuk sendiri. Dan maaf ya suara saya begini sebab saya tengah sakit ya. Baik, hari ini saya ada dua live penting. Dan satu antaranya adalah live ini, tajuknya Zahid akan jadi punca kejatuhan kerajaan Anwar, dan PMX hanya ada satu pilihan. Nah, saya sebelum mula live ini, saya nak beritahu sejelas-jelas mungkin. Live ini sebenarnya bukannya live nak serang siapa-siapa ke, nak kritik siapa-siapa ke, no. Saya pun nak lebih bertumpu kepada penjelasan-penjelasan akademik dan lebih kepada analisa yang jujur. Ya, saya rasa sudah sampai masanya rakyat perlu diberikan analisa-analisa sedemikian supaya mereka faham sebenar-benarnya apa yang berlaku, apa yang mungkin berlaku, apa pilihan-pilihan yang ada, kenapa ianya berlaku dan sebagainya. So, ini bukannya untuk kritik Anwar ke, untuk sokong Anwar ke, untuk kritik siapa ke, untuk sokong siapa ke, bukan. Malah live ini ditujukan kepada semua, termasuk Perikatan Nasional, Barisan Nasional, Pakatan Harapan antara lain. Ya, so dengar baik-baik, ada sesuatu yang saya nak sampaikan. Baik, kita mulakan dengan fakta yang tidak boleh dinafikan. Fakta yang tidak boleh dinafikan adalah seperti berikut. China di negara, pengundi di negara kita terbahagi kepada Muslim dan non-Muslim. Okay. Polarisasi kaum terburuk dalam sejarah pada masa ini. Ini adalah fakta, siapa-siapa tak boleh nafikan. Dan ianya terbahagi antara Muslim dengan non-Muslim. Non-Muslim ni majoritinya Cina, dan Cina ni hampir kesemuanya atau majoritinya mahu DAP berkuasa. Jadi Cina ni mudah, dia nak DAP berkuasa. Mengapa boleh sampai begitu, itu saya akan jelaskan dalam live yang seterusnya. Adakah ianya akan berkekalan begitu, saya akan jelaskan atau membuat analisa dalam live seterusnya. Tetapi apa yang pasti daripada beberapa pilihan raya umum yang telah kita lalui dan pilihan raya negeri, 6 negeri, ya, sekarang saya rasa kita boleh buat rumusan. Data-data sudah ada, iaitu China mahu DAP berkuasa. Okay. Melayu pula dia terbahagi. Ada Melayu yang sokong Perikatan, ada Melayu yang sokong PKR, ada Melayu yang sokong UMNO. Amanah ni terlalu sedikit boleh diabaikan. Amanah ni lebih bergantung kepada undi China. Baik. Buat masa sekarang ni, Melayu ni dalam 30 Melayu, dalam 30 orang Melayu, mungkin 3 nak sokong PKR, 1 nak sokong UMNO. Jadi UMNO dan PKR dah teruk. Dalam 30 Melayu ni mungkin 3 nak sokong PKR, 1 nak sokong UMNO, selebihnya sokong Perikatan Nasional. Okey. So, walaupun Melayu ni dia berpecah, tetapi sekarang disebabkan ada gelombang penyatuan, jadi daripada 30 mungkin 26 sokong Perikatan, 3 sokong PKR, 1 sokong Barisan. Itu pendapat saya lah pada ketika ini. Baik. So, tapi keadaan boleh berubah. Kerana berbeza dengan China yang hanya nak DAP, Melayu dia berpecah sedikit. Walaupun sekarang majoriti Melayu sebab gelombang penyatuan dia nak Perikatan, apa-apa boleh terjadi pada dalam 4 tahun menjelang PRU 16. Katakan Anwar nak tunggu sampai tamat penggal penuh Parlimen ke-15, maka PRU 16 akan berlaku 4 tahun lagi andai kata Anwar tidak tumbang. So, apa-apa boleh berlaku. So, itu saya akan bincang kemudian. Baik. Sudah banyak diperkatakan kerajaan pimpinan Anwar akan tumbang tak lama lagi. Malah Hadi pun beri bayangan
pemimpin-pemimpin PAS beri bayangan, ada pemimpin-pemimpin perikatan yang lain pun beri bayangan. Dan semuanya sependapat ianya selepas Ogos. Ada juga banyak ura-ura malah maklumat bahawa sebilangan MP Barisan Nasional, berdasarkan fahaman saya hampir 15 orang MP Barisan Nasional, lambat laun akan tarik sokongan terhadap Anwar. Dan semua ni dijangka berlaku bulan Oktober, maknanya bulan depan, selepas PRK Pelangai. Okey, baik. Jadi ada dua kemungkinan di sini. Satu, kerajaan pimpinan Anwar akan tumbang sebelum penggal penuh Parlimen ke-15 tamat. Atau dua, kerajaan pimpinan Anwar akan terus berkuasa sehingga tamat penggal penuh Parlimen ke-15. Ini tidak dapat dinafikan. Malah ini betul bagi mana-mana kerajaan selepas merdeka, selepas sejak bermulanya pilihan raya di negara ini. Bila sahaja ada kerajaan, ada dua kemungkinan. Kerajaan itu akan habiskan penggal penuh atau dia tidak akan habiskan penggal penuh, dia akan tumbang separuh jalan. So ini tak boleh dinafikan. Cuma sekarang ada ura-ura ianya akan berlaku Oktober. Kononnya bulan Oktober ni bila parlimen bersidang, akan ada sama ada satu daripada dua perkara. Sama ada ahli parlimen tertentu akan usulkan undi tidak percaya, dan kemudian usul undi tidak percaya itu jika berjaya, ya, jika kerajaan benarkan, sebab Anwar dah janji kalau buat usul undi tidak percaya dia akan terus benarkan. Jadi jika berjaya, maka Anwar perlu menghadap Yang di-Pertua Agong dan melakukan satu daripada dua perkara, sama ada dia meletak jawatan atau dia usulkan pembubaran parlimen. Jika dia usulkan pembubaran parlimen dan jika Yang di-Pertua Agong kata tak boleh, dia tak benarkan buat masa ini, maka Anwar wajib letak jawatan. Dan jika Anwar tak letak jawatan, maka Yang di-Pertua Agong perlu pecat Anwar. Dan kemudian akan bermulalah proses pelantikan Perdana Menteri baru. Atau yang kedua, katakan MP-MP tak nak buat usul undi tidak percaya, ataupun usul undi tidak percaya tidak dibenarkan oleh Anwar atau Speaker. Maka yang kedua, bila Parlimen bersidang pada 9 Oktober, dia akan bersidang untuk beberapa hari. Tujuan persidangan itu adalah untuk membentang ataupun membaca dan membahas dan mengundi rang undang-undang. Dan jika rang undang-undang kerajaan kalah dalam undian rang undang-undang pada bacaan kedua dan ketiga, maka kerajaan itu dianggap tidak memiliki keyakinan majoriti, atau agenda kerajaan tidak mendapat sokongan majoriti. Bukan majoriti berdasarkan kerusi Dewan Rakyat, berdasarkan MP yang hadir. Maka contohnya, jika 100 MP yang hadir pada masa undian bacaan kedua dan ketiga, dan daripada itu kerajaan tidak boleh dapat 50, sekurang-kurangnya 51 MP untuk sokong agenda kerajaan, maka ianya serupa dengan undi tidak percaya, ataupun MP-MP tidak yakin dengan agenda kerajaan, maknanya tidak yakin dengan kerajaan. Dalam situasi tersebut, banyak perkara boleh berlaku, tetapi secara amnya Anwar perlu letak jawatan. Mungkin ada pihak yang akan kata, okey, kita buat usul undi tidak percaya sekarang, atau mungkin tidak. Kemudian jika Anwar enggan letak jawatan, Ketua Pembangkang boleh bertindak untuk meminta menghadap Yang di-Pertua Agong untuk memaklumkan kepada Yang di-Pertua Agong bahawa sekian-sekian telah berlaku dan Anwar telah kerajaan telah kalah dalam undian bacaan kedua dan ketiga. Maknanya ada ketidakyakinan terhadap Anwar. Yang di-Pertua Agong pula boleh menggunakan isyarat itu sebagai ketidakyakinan terhadap Anwar dan meminta Anwar letak jawatan, ataupun Yang di-Pertua Agong boleh minta untuk dibuat undi tidak percaya. Tapi apa pun, ianya akan menjurus kepada kerajaan pimpinan Anwar tumbang. So inilah dua cara kerajaan pimpinan Anwar boleh tumbang pada Oktober. Nah, ura-ura, maklumat, semua ni kita tolak tepi untuk live ini. Saya pun ada maklumat, tetapi sudah jadi lumrah kadang-kadang maklumat pun tidak betul ke, betul ke. Ya, sebab kadang-kadang dia beri, kemudian esok tak jadi. Saya ke, hanya saya kena berdepan dengan penonton, bukannya mereka. Mereka ni buat diam, buat tak tahu.
Okay, so ini kemungkinan, kita ambil kemungkinan. Apa yang saya boleh beritahu di sini ialah jika usul undi tidak percaya ataupun penolakan ataupun menggagalkan rang undang-undang kerajaan tidak berlaku pada Oktober, percayalah tidak akan ada apa-apa langkah seterusnya daripada ahli-ahli parlimen. Kalau mereka tidak boleh buat di Oktober, jangan dengar cerita akan berlaku November atau akan berlaku sidang parlimen seterusnya, itu semua mengarut. Ya, so Oktober is the final. Okay, so sama ada ianya berlaku ataupun ianya tidak akan berlaku. Tetapi ini tidak bermakna kerajaan pimpinan Anwar akan stabil. Andai kata tidak akan berlakulah kita untuk tujuan perbincangan. Ya, sebab saya kena beri senario di mana ianya tidak berlaku, jadi apa yang akan berlaku seterusnya. Andai kata ianya tidak berlaku, tidak ada usul undi tidak percaya dan semua rang undang-undang kerajaan lulus pada bacaan kedua dan ketiga, maka kerajaan pimpinan Anwar akan teruslah mentadbir. Tapi adakah Anwar akan selamat? Tidak. Sebab percayalah, Zahid akhirnya akan dibebaskan. Dan itu adalah ancaman pertama kepada Anwar. Pada bacaan saya, pengamatan saya, pendapat saya berdasarkan sejarah penipuan Zahid selama ni, khususnya selepas PRU14, Zahid selalu permainkan orang dan dia pernah permainkan Anwar. Itu yang saya lihat. Jadi bila Zahid sudah dibebaskan, Zahid akan fikir, jika Anwar kekal sebagai Perdana Menteri dan PRU16 diadakan dan katakan formula sama tercapai, sebab PH tidak mungkin dapat majoriti mudah dengan sendiri, jadi dia dengan UMNO, dengan GPS ke apa ke, dia bentuk balik kerajaan lepas PRU16, Zahid akan kekal Perdana Menteri tepi. Tapi Zahid sudah bebas. Zahid pun ada impian nak jadi Perdana Menteri. Kalau dia terus dengan Anwar, dia tidak akan jadi Perdana Menteri sampai bila-bila. Dan Zahid bukan bodoh, dia tahu benda ni. Ini pengamatan saya, ini saya percaya. Sebab Anwar ni nak sangat jawatan Perdana Menteri. Jadi berdasarkan tingkah laku Zahid sebelum ni, berdasarkan apa yang kita lihat, Zahid, saya percaya, amat percaya, amat yakin, dan saya dah bincang dengan ramai pihak, semuanya dari UMNO, luar UMNO, penganalisa setuju sebaik selepas dibebaskan, Zahid akan ada cita-cita untuk jadi Perdana Menteri. Maka kerajaan pimpinan Anwar tidak akan selamat. Sebab Zahid boleh berbincang dengan Perikatan, GPS. Dan GPS ni kalau dia tengok Barisan Nasional seketul keluar dari kerajaan, dia akan ikut. Tak kira lah apa Abang Johari kata, dia akan ikut. Okay? So, kerajaan pimpinan Anwar tidak mungkin selamat dengan Zahid. Okay. So, itu pertama. Kedua, Anwar mungkin dia fikir, kalau dia terus menjadi Perdana Menteri, lama-lama orang Melayu ni dia mudah lupa. Dia akan perlahan-lahan terima UMNO dan PKR dan DAP kerjasama. Ini betul sebenarnya. Saya tidak sekali-kali menafikan kemungkinan kalau PRU16 berlaku 4 tahun dari sekarang dan Anwar kekal Perdana Menteri, UMNO akan beransur-ansur dapat balik sekurang-kurangnya 20% undi Melayu yang hilang. Kerana orang Melayu akan kata sama ada tak apalah kita maafkan Zahid ataupun mereka terbeli dengan propaganda kerajaan. Sekurang-kurangnya 20% akan kembali, yang dah abaikan UMNO dia akan kembali. Tidak mustahil. So, kemudian dan anda jangan kata tak mungkin. Cuba lihat Najib. Selepas PRU14, orang Melayu ni ramai yang cukup marah dengan Najib dari dalam UMNO sampai diperserbu bila Najib nak cuba masuk kapal terbang dulu. Tetapi Najib dalam tempoh 5 tahun berjaya mengubah sekurang-kurangnya 20% orang UMNO yang benci dia, walaupun sedikit tetapi signifikannya 20%, menerusi pergerakan Bosku. Pergerakan Bosku, idea siapa, apa peranan saya dalam mencetuskan idea tu, itu cerita lain lah. Okay? Masa dulu saya pernah sesat sedikit dan saya percaya sangat dengan Najib dululah. Tapi itu cerita dulu. So, jangan sekali-kali pandang remeh perkara ni. Jadi, ianya mungkin berlaku. Dan mungkin anda fikir, disebabkan itu lambat laun selepas PRU16, UMNO akan naik 50 kerusi, Perikatan akan turun sama kuat dengan UMNO. 50 kerusi. Jadi, dengan 50 kerusi UMNO, dengan PH, dia boleh bentuk kerajaan yang lebih kukuh.
Memang betul, tetapi Anwar akan tetap terancam oleh Zaid. Malangnya, perkara ni tidak akan berlaku. Sebabnya seperti berikut. Saya masih ingat saya bila bertemu dengan Tun Mahathir, perkara pertama yang saya beritahu Tun Mahathir pada bulan November tahun lepas adalah orang Melayu nak bersatu, Tun kena bersatu dengan pemimpin-pemimpin Melayu dulu. Dan saya beritahu, apa yang amat penting ialah Tun duduk satu pentas bersama Hadi Awang, Anwar Musa dan Muhyiddin Yassin untuk tunjukkan kepada orang Melayu bahawa penyatuan di peringkat kepimpinan sudah bermula. Baru kita boleh capai gelombang penyatuan dalam erti kata sebenar. Dan percaya atau tidak, benda ni akhirnya direalisasikan. Dan itu saya amat hargai jasa baik Tun, kerana dia sedar kepentingan perlu penyatuan di peringkat kepimpinan. Baik. Tetapi bila Perikatan Nasional tidak mentadbir untuk jangka masa yang lama, katakan Oktober ni Anwar tidak tumbang, bila dia tidak mentadbir jangka masa yang lama, orang Melayu mudah lupa. Kemudian ada 20% akan maaf, sama ada maafkan Zaid ataupun mereka terbeli dengan propaganda PH, dan mungkin 20% akan kembali kepada UMNO di bawah Zaid. Sebab Perikatan Nasional ni mereka boleh lupa jasa baik Perikatan Nasional, pentadbiran Perikatan Nasional. Sekarang ni Perikatan Nasional pegang 4 negeri, Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu. Di peringkat negeri sahaja, pembangunan negeri itu banyak bergantung kepada persekutuan. So pendek kata, orang Melayu akan lupa pentadbiran Perikatan Nasional bahawa Muhyiddin dulu, dia akan lupa. Tetapi Tun dengan pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional telah mengambil satu langkah yang memang saya tidak pernah fikir, yang cukup bijak, iaitu mereka telah menubuhkan persekutuan negeri-negeri Melayu bersekutu. Mereka nak panggil apa, nama apa, panggillah. Tapi bagi saya ianya negeri-negeri Melayu bersekutu, melibatkan Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu. Itu langkah cukup bijak. Antara lain saya lihat, ianya serupa dengan satu perkumpulan negeri yang bertindak seperti satu negara. Dia ada pentadbiran pusat tidak rasmi. Dengan adanya inisiatif ini, maka negeri-negeri ini boleh usahakan untuk membangunkan negeri-negeri ini dengan cara yang tidak sepertinya sebelum ini, tanpa perlu bergantung kepada kerajaan persekutuan. Dan dengan kepakaran individu-individu seperti Tun Mahathir dan penasihat-penasihat dia yang tidak rasmi, dan Muhyiddin Yassin dan penasihat-penasihat dia, mereka boleh adakan struktur organisasi tidak rasmi yang bertindak seolah-olah satu negara untuk membangunkan 4 negeri ini, tarik pelabur asing dan sebagainya. Dengan itu, Melayu tidak akan lupa pentadbiran dan kehebatan Perikatan Nasional. Dengan itu, kalau Oktober ini kerajaan tidak tumbang dan Anwar kekal sebagai Perdana Menteri dalam tempoh 4 tahun lagi sehingga PRU 16, orang Melayu tidak akan beransur-ansur beralih balik, 20% beralih balik kepada UMNO. Semua itu tidak akan berlaku. Mereka tidak akan maafkan Zaid. Zaid akan terus dikecam. Malah lebih ramai Melayu akan mula lihat kehebatan Perikatan Nasional, dan Perikatan Nasional akan bertambah kuat, UMNO akan bertambah lemah. So itu sebenarnya saya lihat rasional di sebalik negeri-negeri Melayu bersekutu. Dan jika Anwar fikir, kalau itu rancangannya, lebih baik saya penjarakan Mahathir, penjarakan Hadi, lagi beruk padahnya. Sentuh je Tun Mahathir, sentuh je Hadi Awang, memang akan berlaku penolakan besar-besaran yang hebat kepada Anwar Ibrahim. Sebab orang dah lihat Anwar pendendam. Okay. Bukan nak serang Anwar, ini saya cerita hakikat di on the ground. Ya. So pendek kata, Anwar ni, dia sama ada akan tumbang Oktober ini menerusi undi tidak percaya, atau undi tidak percaya secara efektif, atau jika tidak tumbang, dia akan tidak kekal sebagai Perdana Menteri kerana saya percaya Zahid akan jadi ancaman. Dan sekalipun PRU 16 diadakan 4 tahun dari sekarang, kerajaan PH akan menjadi terlalu lemah, UMNO akan jadi terlalu lemah, dan pada PRU 16, PN akan sapu. Saya
tak mustahil dia sapu lebih 90 kerusi atau 100 kerusi. So, maknanya Anwar jika tidak tumbang pada Oktober, dia akan kekal tumbang dalam masa yang tidak lama disebabkan Zaid, atau dia akan menjadi Perdana Menteri satu penggal, tidak lebih dari itu, dan ini akan jadi penggal terakhir kedua-dua Anwar dan PH. Maknanya Anwar ada satu pilihan. Seandainya ada undi tidak percaya, dia cubalah usulkan pembubaran parlimen kepada Yang di-Pertuan Agong. Atau sekalipun tidak ada undi tidak percaya, Anwar sebaiknya usulkan undi tidak percaya, pembubaran parlimen sebelum hujung tahun ini atau November. Sebab Anwar ada satu pilihan saja. Sekarang Bersatu tidak ada sumber kewangan yang kuat sebab Anwar sendiri dah sita akaun-akaun Bersatu. Ya, dalam keadaan Bersatu tidak ada dana yang kuat, pada pilihan raya 6 negeri kita lihat ianya tidak memberi impak buruk kepada Perikatan Nasional kerana Perikatan Nasional makin kuat pada 6 PRN. So, tapi Anwar terpaksa ambil risiko buat PRU 16. Dalam keadaan Bersatu tidak ada sumber pendanaan yang kuat, dan juga dalam pada ya, rakyat akan fras. Kalau buat PRU November ni, rakyat akan fras dan kurang akan keluar mengundi. Cina memang akan keluar ramai-ramai, tapi Melayu akan ramai yang boikot. Jadi peratus yang keluar mengundi akan rendah. So itu sahaja satu-satu pilihan yang ada pada Anwar. Adakah ya, dengan dalam keadaan Bersatu tidak ada dana yang cukup, PRU 16 ni Perikatan Nasional boleh menunjukkan peningkatan? Itu Anwar kena ambil risiko. Pada diri saya, ada dana tak ada dana tidak akan bawa apa-apa perubahan, sebab gelombang penyatuan cukup besar dan kita sudah lihat pada pilihan raya 6 negeri. Yang mungkin akan ada impak adalah peratus yang keluar akan rendah. Tetapi peratus yang keluar akan rendah, kali ini kita tidak tahu akan, sama ada ianya akan memihak kepada PH dan Barisan atau ianya memihak kepada Perikatan. Kerana kita sudah lihat ada tren baru di beberapa kerusi. Walaupun peratus yang keluar menurun, tetapi ianya makin memihak kepada Perikatan, bukannya memihak kepada PH dan BN. So ini adalah risiko yang Anwar perlu ambil. Tetapi jika Anwar tidak membuat PRU awal, Anwar PH akan hancur. Sama ada Anwar akan tumbang lambat laun disebabkan Zaid, ataupun ini akan jadi penggal terakhir Anwar dan PH akan menjadi begitu lemah, dan pada PRU 16 bye-bye. Sebabnya kewujudan negeri-negeri Melayu Bersekutu, dan Anwar jangan harap boleh perbaiki keadaan dengan oh tak apa saya penjarakan Tun Mahathir dan Hadi. Ianya akan membawa kesan buruk pada Anwar. Dan sebenarnya banyak benda yang Anwar sedang lakukan sekarang sedang membawa kesan buruk kepada dia. Saya tidak tahu siapa penasihat Anwar. Tetapi segala apa yang dilakukan oleh Anwar sedang membawa impak buruk kepada PH dan Anwar. Jadi, sekali lagi lah, Anwar only has one option. Jika dia tidak tumbang Oktober ni, dia kena usahakan PRU awal. Itu pengamatan saya, bacaan saya, analisa saya. Mungkin anda setuju, mungkin anda tidak setuju. Itu terpulang kepada anda, terpulang pada masing-masing. Dan dalam live seterusnya, saya akan ceritakan mengapa sebenarnya orang Cina hendak DAP berkuasa. So, live ini bukannya berpihak kepada sesiapa, bukannya serangan kepada sesiapa. Ini adalah hakikat, the reality on the ground. Itu sahajalah. So, sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.